بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa tasliman kathira amma ba'du. Kemarin kita belajar bahwasanya atau terakhir kita belajar bantahan kepada orang yang mengatakan menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengharuskan berbilangnya Allah, ya, berbilangnya zat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yastalzim ta'addudal qudama. Man qudama adalah Allah dan ada selain Allah. Taib, kemarin kita sebutkan bantahan secara dalil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sifat dan hal yang demikian itu tetap Allah itu satu, ya. Banyak sifat yang Allah sebutkan tidak mengharuskan Allah itu berbilang, tetap satu. Allah menyebutkan juga pakai dhamir huwa. Baik, lanjutannya. Wa ammal aqlu, adapun secara akal, fali annas sifati. Perhatikan itu, ini poin pokoknya. Fali anna sifati, karena sifat itu laisat zawatin bainatun minal mausufi. Karena sifat bukanlah suatu zat yang terpisah dari mausufnya. Paham ini enggak? Baik. Sekarang amrun atau zaidun itu zat. Dia punya sifat pinter. Apakah sifat pinter itu terpisah dari zatnya? Atau dia menyatu pada zatnya? Menyatu, ya kan? Baik. Sekarang dikatakan gini. Anda mengatakan penetapan sifat itu menuntut berbilangnya zat. Ya kan? Menuntut berbilangnya zat. Berjawab, sifat itu bukanlah sesuatu yang keluar dari zat. Dia bukan benda yang terpisah dari zat. Paham kan? Akan tetapi, sifat itu sesuatu yang menyatu kepada yang disifati. Kalau begitu, bagaimana kok bisa dikatakan menuntut dengan menetapkan sifat itu menuntut berbilangnya zat, padahal sifat itu bukanlah sebuah zat yang terpisah dari mausufnya. Dia menyatu dari mausufnya. Paham kan? Wa amal aqlu fali anna sifati, karena sifat itu laisat zawatin, bukanlah suatu zat yang bainatan, yang terpisah, ya, yang terpisah minal mausufi, dari yang disifati. Kalau itu Anda paham bukanlah zat yang terpisah dari mausufnya, hatta yalzama, sehingga menuntut min thubutiha, dari tetapnya sifat itu menuntut apa? At-ta'addudu, berbilang. Jelas kan? Kalau Anda sepakat bahwasanya sifat itu bukanlah zat yang terpisah dari mausuf, berarti gak bisa menuntut adanya apa? Ta'addud. Paham ya? Wa innama, akan tetapi hiya sifat itu min sifati manittasofa biha, dia termasuk sebagian sifat orang yang tersifati dengannya. Nah, wa innama, akan tetapi hiya sifat itu termasuk
min sifati, termasuk sifatnya orang yang tersifati dengannya. Fahiya, kesimpulan atau maksud daripada hiya min sifat manittasofa biha, maksudnya fahiya sifat Allah, sifat itu qaimatun bi, apa qaimah, melekat, menyatu dengan yang disifatkan dengannya, menyatu, bukan sesuatu yang terpisah darinya, bukan yang terpisah darinya, dia itu menyatu. Kalau menyatu dengan mausuf, apa bisa dikatakan ta'adduda al-qudama, ta'adduda adzat, enggak bisa dong. Paham ya? Jadi gini, logiknya begini. Antum wahai para ahlu ta'til, sekarang kita pada poin sekarang. Wahai ahlu ta'til, kok bisa penetapan sifat itu mengharuskan berbilangnya zat? Sekarang ana pengen nanya, sifat itu zat ataukah bukan? Taib. Kalau dia pertama-tama, pertanyaan kedua, apakah sifat itu terpisah dari mausuf atau menyatu dengan mausuf? Paham ya? Kalau dia bilang menyatu dari mausuf, mana bisa berbilangnya zat? Tetap zatnya satu, sifatnya banyak menyatu pada dia. Itu kalau taib. Yang kedua, yang namanya sifat adalah sifat, ya kan? Bukan zat. Yang namanya sifat adalah sifat, bukan zat. Yang namanya sifat itu dia bukan berbentuk zat. Tahu kan sifat dengan zat? Kalau zat itu benda, ada rupanya. Kalau sifat enggak, bukan zat. Enggak bisa diraba, enggak bisa disentuh. Atau bisa menyentuh jal. Halus apa kasar? Hah? Halus apa kasarku? Hah? Atau bisa nyentuh kepintaranmu enggak? Enggak bisa menyentuh, merasakan kan? Enggak bisa kan, hewan. Jelas ya? Nah, sekarang lanjut. Pantas selanjutnya, wa kullu mawjudin. Ini kaidah. Setiap yang ada hakikatan, mewujud itu dalam ilmu mantek ada dua. Mewujud zihniyan dan mewujud hakikiyah. Kalau zihniyan enggak masuk ini ya. Setiap ada tapi di benak, di pikiran doang. Jelas? Kuku membayangkan ada orang telinganya bukan di sini, telinganya di kaki, matanya di pantat, itu ada. Tapi bayangannya kuku aja. Apa sesuai dengan kenyataan? Enggak. Itu namanya wujud zihni. Nung pikiran di kuku, mindsetnya kuku yang agak kurang anu gitu kan, jadi begitu ya. Ini maksudnya wa kullu mawjudin ay mawjud hakikatan. Benar-benar ada na'am di alam. Fala buddha, maka harus min ta'addudi sifatihi, harus berbilang sifatnya. Setiap yang ada di alam ini pasti apa? Tidak memiliki satu sifat, pasti memiliki banyak sifat. Jelas? Sekarang Anda saja, wahai alu ta'til, Anda itu punya banyak sifat apa enggak? Hah? Anda banyak makan, banyak tidur, ya kan? Banyak belajar, banyak ini. Berapa itu sifat yang Anda miliki? Apakah Anda itu di alam itu ada 10 seperti Anda? Tidak. Ya Anda sendirian aja. Tapi Anda memiliki banyak sifat. Fafihi, berarti kan fafihi menerangkan mewujud. Fafihi pada sifat mewujud itu memiliki sifat wujud. Ya enggak? Pada sifat mewujud itu memiliki apa? Sifat wujud. Sesuatu yang ada, ya sesuatu yang ada, apa sifatnya? Ya ada. Paham kan? Sifatnya ada kan? Ini sifatnya ada. Ini menjelaskan mewujud. Semua yang ada ini memiliki sifat wujud. Wa qawluhu wajibun. Antum ada baunya enggak? Harusnya wa qawluhu wajibul wujud ya. Baunya enggak ada kan? Iya. Hah? Terus? Nah, itu benar. Sini ada baunya salah. Wa qawluhu wajibal wujudi. Kalau saya, wa qawluhu wajibah
Dibaca wajib ada wal wujud. Dibaca wajib pun salah. Dibaca wajib juga salah. Ini ditambah saya. Wa qawluhu wajib al wujudi atau mungkin al wujudi. Wa qawluhu ainan qa'iman bi nafsihi aw wasfan fi ghairihi. Ini memberikan penjelasan bahwasanya mawjud itu ada wajib al wujud. Wajib ada yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aw mungkin al wujud atau mungkin ada dan mungkin tidak ada. Ya, jadi wujud itu ada tiga. Ada mustahil wujud. Kedua, ada wajibul wujud. Ketiga, ada mungkinul wujud. Mustahil wujud, kayak apa? Gak mungkin Allah punya anak. Gak mungkin Allah punya istri. Itu mustahil wujud. Wajibul wujud, adanya Allah. Mungkin wujud, apa? Adalah makhluk. Makhluk mungkin ada, mungkin tidak. Ini sifatnya mawjud. Jadi mawjud itu memiliki sifat apa? Ada mustahil wujud. Ada apa lagi? Wajibul wujud. Ada apa lagi? Lah, mawjud yang kamu sepakati. Ini kan bantah mereka. Mawjud yang kamu sepakati itu memiliki apa? Sifat yang berbilang. Mawjud, ya mawjud. Yang antum sepakati ada wajib. Ada jais. Ada mungkin. Ada mustahil. Ini kan sifat yang mewujud kan? Sifat yang mewujud itu saja berbilangnya sifat mewujud tetap satu. Ya kan? Mewujud tetap satu. Tadi itu antum sepakati. Antum sepakati. Jelas ya? Taib. Ada juga wa qawluhu ainan qa'iman bi nafsi. Ada yang namanya wujud ainan qa'iman, benda yang berdiri sendiri. Kayak manusia. Manusia mau mewujud, tapi berdiri sendiri. Ini sifatnya mewujud. Ada mewujud qa'iman bi nafsi, berdiri sendiri, benda yang berdiri sendiri. Kayak manusia, hewan, gunung, tumbuh-tumbuhan itu mewujud, berdiri sendiri. Ada juga wasfan fi ghairi. Mewujud itu sebuah sifat yang menempel kepada yang lainnya. Dia yang bisa berdiri sendiri. Apakah bisa jahlun berdiri sendiri? Apakah bisa akhlak yang baik berdiri sendiri? Enggak bisa. Apakah bisa judun dermawan berdiri sendiri? Enggak bisa. Dia pasti nempel kepada yang lainnya. Ini semuanya adalah sifat wujud. Ini adalah membantah kepada mereka alut ta'til dengan kata mawjud. Wahai alut ta'til, mawjudun itu memiliki sifat wujud. Perhatikan itu. Dan ini banyak sifat. Wujud itu banyak sifatnya. Banyak sifatnya. Ada mustahil, ada wajib, ada mungkin, ada qa'iman binafsi, ada wasfan liwairi. Itu loh menuntut, itu loh apa namanya, tetap mewujud hanya satu aja. Tidak mengharuskan apa berbilang. Itu membantah kepada mereka, Syekh mendatangkan dengan sifat wujud, mendatangkan sifat wujud. Sifat wujud banyak, banyak ta'adudnya, banyak berbilangnya, ternyata mewujud ada satu. Itu membantah kepada kalian semuanya. Betul enggak ini? Jelas? Baik. Dari sini, kita bisa simpulkan dari kaidah namanya Allah Subhanahu wa taala itu apa? A'lamun wa awsafun. Dari situ lihat wa bihadza, dengan kaidah ini aidan juga ulima diketahui annad-dahra, bahwasanya dahra laisa min asma'illah, bukan termasuk nama Allah. Apanya dahr? Masa, ya, zaman. Zaman itu bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu ismun jamidun. Karena dahar itu nama yang jamid. Ismun ada mustaq, ada jamid. Kalau jamid gak memiliki sifat, gak bisa pecahan dia. Ya, jamidun itu gak bisa dipecah. Kalau gak bisa dipecah berarti apa? Dia gak memiliki sifat. Li'annahu ismun jamidun.
Karena darun itu nama yang jamid, la yatadhammanu ma'nan, tidak mengandung makna, tidak mengandung sifat. Sehingga ma'nan yalhaquhu bil asma'il husna, tidak mengandung makna yang bisa dimasukkan di dalam asma'ul husna. Dia tidak mengandung makna yang bisa dimasukkan ke dalam asma'il husna. Itu alasan pertama, kenapa darun bukan namanya Allah. Alasan pertama, karena dia ismul jamid, tidak mengandung makna yang bisa dimasukkan ke dalam asma wa sifat. Alasan kedua, wali annau ismun lil waqti waz zaman. Darun adalah nama untuk waktu dan masa. Dia sekitar nama waktu. Ya kan? Atau melihat kemarin, nama Allah adalah husna. Kenapa dikatakan husna? Karena sifatnya sempurna. Apa makna darun? Apa makna baiknya darun? Darun di masa, begitu aja. Nama untuk masa, nama untuk waktu, enggak mengandung sifat makna yang baik untuknya. Qala Allahu taala, berkata Allahu taala, an munkiril ba'si, tentang orang yang mengingkari kebangkitan, wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dar. Mereka mengatakan, orang-orang kufar, tidaklah alam ini kecuali kehidupan kita dunia, hidup dan mati, dan tidaklah menghancurkan kepada kita kecuali masa. Kita akan mati sesuai dengan apa? Aliran waktu. Waktu yang menentukan kita, masa bas. Yuriduna, mereka inginkan dengan dahar, murural layali wal ayami, lewatnya malam dan lewatnya apa, hari. Ya udah, kalau hari lewat, ikut alam aja. Wah, mati yuk mati gitu kan. Ikut alam aja. Itulah makna dahar. Jadi putaran malam, putaran siang. Itu aja. Itulah makna dahar. Jelas? Dari sini apa? Dia kenapa kok bukan termasuk nama Allah? Karena dia gak ada sifat. Karena nama Allah kan awsafun wa'alamun. Nama dan sifat. Dahar bukan namanya Allah. Kenapa? Karena dia gak mengandung sifat. Gak mengandung makna yang layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sekedar ismu dahar. Ismu zaman. Ismul waqt, murul ayam, wal murul ayam wal layali. Baik, ikhwan. Fa'amma qawluhu ta'ala, qala Allah, yu'dhini ibnu Adam. Lalu Syekh mendatangkan sebuah hadis, yang hadis itu zahirnya, Allah itu adalah dahr. Allah adalah dahr. Yu'dhini ibnu Adam, anak Adam menyakiti aku. Kok bisa? Yasubbud dahra, anak Adam mencela masa. Wa ana dahru, sedang saya adalah masa. Ini wa ana adar. Seakan-akan apa? Allah adalah adar. Namanya Allah adalah adal dar. Karena wa ana adar, saya adalah masa. Berarti kayaknya nama Allah adalah adar. Sammallahu nafsahu, Allah menamai dirinya dengan apa? Adar. Biadihil amru, di tangan pula perkara. Uqallibul laila wa nahar, aku membolak-balik siang dan malam. Maka lihat ini, fala yadullu, ini tidak menunjukkan ala anna dahra, bahwasanya nama atau lafaz dahra min asma'illahi ta'ala, termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Wadhalik keterangannya, anna alladhina yasubbuna dahra, orang-orang yang mencela dahr, innama yuriduna zaman, yang mereka inginkan adalah zaman, waktu. Alladhi wa mahallu hawadis, yang dia adalah tempat kejadian. Yang mereka maksudkan dengan mencela dahr itu adalah mencela masa, yang mananya masa itu tempat apa? Kejadian. La yuriduna Allah, mereka tidak inginkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka apa namanya, yu'dhini ibnu Adam yasubbud dahra. Dahra bukan Allah, tapi apa? Masa yang tempat kejadian itu. Tempat kejadian. Nah, fayakunu ma'na qawli wa ana dahr, dan saya adalah dahr, ma fassarahu, apa yang ditafsirkan oleh Allah setelahnya. Ya, oleh Allah setelahnya. Apa itu? Biyadil amrah uqallibul laila wa nahar. Saya membolak-baliknya dahr. Paham enggak? Jadi wa ana dahru itu bukan
maknanya Allah adalah adar. Tapi apa? Di tanganku. Di tanganku apa? Al-amru uqallibul laila wan nahar. Jadi kalimat setelahnya adalah tafsir li makna adar, ya. Kalimat setelahnya adalah tafsir li makna adar. Wa ana dai wa ana uqallibul laila wan nahar. Wa ana uqallibul laila wa aku yang mengatur perputaran malam dan siang. Perputaran masa itulah saya. Berarti wa ana dat ay saya yang mengatur. Baik. Fawwa subhana, maka Allah subhana khaliqud dahri, pencipta dahar, wa ma fihi, dan apa-apa yang ada pada dahar. Waqad bayyana, sungguh Allah menjelaskan, annahu yuqallibul laila wan nahar, Allah lah yang membolak-balik siang dan malam, wa huma dahru, malam dan siang adalah dahar. Wala yumkin, dan enggak mungkin, ayyakunal muqallib, yaitu Allah wal mukallab. Paham enggak? Man mukallab, apa itu mukallab? Adar. Mana-mana mungkin mukallab wadar. Mukallab jadi mukallab. Mukallab jadi mukallab, enggak mungkin lah. Mukallab sendiri mukallab sendiri. Man mukallab? Allah. Man mukallab? Adar. Apa bisa mukallab jadi mukallab? Nah. Fa bihadza tabayyan. Dari sini jelaslah annahu yamtani'u, tercegah, terlarang ayyakuna dahru adalah dar. Di hadal hadis, dalam hadis ini muradan bihillah, yang dimaksudkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.